Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar untuk mengubah atribut huruf. Namun sebelum kita mulai belajar, agar kita senantiasa diberikan keberkahan serta kelancaran selama pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisolihin. Amin. Nah, anak-anak, pernahkah kalian perhatikan adakah yang sama di bumi ini? Tidak ada kan? Contohnya misalnya tulisan di atas ini. Kalian bisa lihat tulisan di atas ini memiliki perbedaan warnanya ya. Ada warna merah, ada warna kuning, dan juga warna hijau. Nah, di Microsoft Office Word kita bisa merubah atribut huruf. Salah satunya adalah kita bisa merubah warnanya seperti tulisan di atas ini ya. Dan hari ini kita akan belajar untuk melakukan itu semua. Gimana? Pastinya penasaran dong, bagaimana sih kita bisa merubah warna huruf? Dan bahkan kita bukan hanya bisa merubah warna hurufnya loh, kita juga bisa merubah bentuk hurufnya, bahkan ukuran hurufnya pun bisa kita rubah. Yuk, kita mulai saja pelajaran kita untuk mengubah atribut huruf di Microsoft Office Word ini. Jadi, kalian silakan nyalakan komputer atau laptopnya di rumah, dan kita akan mulai pelajaran kita hari ini untuk mengubah atribut huruf. Oke anak-anak, sekarang kita akan praktek untuk mengubah atribut huruf di Microsoft Office Word ini ya. Pertama, sebelum kita mulai, tentunya kita harus buka dulu aplikasi Microsoft Office Word-nya ya. Caranya, kita ke search dan kita ketik WORD. Nah, ini dia ya, maka muncul Microsoft Word-nya, kita klik saja dan tunggu sampai terbuka. Jika sudah seperti ini, kita pilih saja blank document. Nah, dan kita ketikkan dulu ya. Misalnya nih, Bapak akan mengetik pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Nah, kita sudah mengetik dokumennya ya, dan seperti ini, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Sekarang kita akan mulai mengubah atribut hurufnya. Dari mulai kita akan mengubah fontnya dulu. Ini ya, caranya kesini. Nah, ini adalah font namanya. Font itu adalah fungsinya untuk mengubah bentuk huruf ya. Kita perhatikan, kita akan rubah bentuk huruf dari pelangi-pelangi. Caranya, kita klik satu kali, lalu kita klik dan tahan mouse-nya, lalu kita tarik ke sini. Nah, jika sudah, kita ke font di sini ya, kita klik dan kita pilih bentuk huruf yang kita inginkan. Misalnya, Bapak ingin bentuk huruf yang mana ya? Yang mana? Yang ini ya. Atau ini, nah ini aja. Nah, jika sudah ya, kita klik saja satu kali, klik. Nah, bisa kalian lihat huruf pada tulisan pelangi-pelangi ini berbeda dengan yang alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru ya. Itu karena kita sudah merubah font atau bentuk hurufnya ya. Selanjutnya kita akan merubah ukuran dari hurufnya. Kita akan merubah ukuran huruf di tulisan alangkah indahmu ya. Caranya sama, kita klik dan tahan mouse, lalu kita tarik ke sini. Dan kita ke font size. Di mana itu font size? Nah, ini ya, ini adalah font size. Font size ini memiliki fungsi untuk merubah ukuran huruf ya. Cara menggunakannya, kalian klik saja dan kalian pilih ukuran yang ingin kalian gunakan. Nah, lihat. Kita gunakan misalnya 20. Nah, lihat. Maka hurufnya akan membesar dan ukurannya menjadi 20 ya. Selanjutnya kita akan merubah warna hurufnya. Warna huruf merah kuning hijaunya atau nah ini aja ya. Pelangi-pelanginya kita akan rubah warna hurufnya. Caranya kita klik
dan tahan mouse-nya seperti ini. Lalu untuk merubah huruf adanya di mana? Nah, ada di sini. Ini namanya font color ya, fungsinya adalah untuk merubah warna hurufnya. Kita klik saja dan kalian boleh memilih warna yang kalian gunakan. Lihat, ada merah, ada kuning, dan ada hijau, ada juga biru, ada biru tua, ada ungu juga, tapi bapak akan gunakan warna merah saja. Kita klik, nah bisa kita lihat warna tulisannya berubah menjadi warna merah. Lalu selain itu apa saja yang masih bisa kita gunakan? Kalian perhatikan, di sini ada yang namanya bold ya. Bold ini berfungsi untuk menebalkan huruf atau tulisan yang kita buat tadi. Cara menggunakannya sama, kita klik dan tahan mouse lalu kita tarik dulu ya. Nah, perhatikan ketika kita klik bold ini, lihat tulisannya menjadi tebal ya. Selain bold ada juga namanya adalah italic ya. Di samping bold ini namanya italic. Fungsi italic ini adalah untuk membuat huruf menjadi miring. Kita lihat ketika kita gunakan klik. Nah, hurufnya menjadi miring. Selain itu ada juga ya, ini namanya adalah underline. Underline ini berfungsi untuk memberi garis bawah ya. Jadi di bawah tulisannya nanti akan ada garis bawah. Kita coba klik. Nah, lihat di bawah tulisannya menjadi ada garis bawahnya ya. Nah, jika kita sudah selesai membuat dokumen seperti ini, selanjutnya kita simpan saja. Kita akan simpan dokumennya, caranya kita ke file, kita klik ya, lalu kita pilih save as dan kita letakkan di dokumen yang kita inginkan ya. Bapak akan letakkan di sini. Nah, nama filenya nama bapak saja, Ramdan Sadeli. Lalu jika sudah kita save saja. Nah, selesai. Halo anak-anak, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan dan tentunya bermanfaat ya. Kita hari ini sudah belajar untuk merubah atribut huruf di Microsoft Office Word ya. Dan ternyata kalau kita membuat dokumen menggunakan Microsoft Office Word, kita bisa mengubah atribut hurufnya ya. Dari mulai tadi kita apa? Kita merubah fontnya, kita merubah ukurannya, lalu kita juga merubah warnanya. Dan karena tuh pelajaran kita hari ini sudah selesai, maka saatnya Bapak memberikan tugas. Apa itu tugasnya? Tugasnya adalah kalian buat sebuah dokumen seperti tadi yang Bapak buat ya. Kalian ketik lirik dari lagu nasional, lagu nasionalnya bebas ya. Namun, nah di dalam tulisannya itu kalian harus menggunakan minimal 3 warna yang berbeda ya. Jadi minimal harus ada 3 warna yang berbeda. Untuk fontnya dan ukuran fontnya kalian boleh sesuaikan, bebas ya. Nanti jika sudah selesai kalian buat, maka seperti biasa kalian simpan dan nanti hasilnya kalian kirimkan ke Bapak paling lambat pukul 8 malam ya. Dan tentunya untuk 3 orang pertama yang mengirimkan tugas, maka akan mendapatkan reward tambahan berupa bintang tambahan dari Bapak ya. Dan karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, maka Bapak ingin pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pelajaran kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.